ketemu lagi dengan kakak. Nah, materi kita hari ini mengenai menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameternya. Nah, adik-adik lihat di papan tulis ada bentuk lingkaran, gambar lingkaran ya. Titik A, B itu disebut dengan diameter. Nah, untuk mencari keliling lingkaran, jika diketahui diameternya, maka kamu dapat menggunakan rumus K sama dengan V kali D. Jadi, K ini adalah keliling. D ini adalah diameter. Nah, jadi, K sama dengan V kali D. Ya, keliling sama dengan V dikali diameter. V dapat berbentuk 22/7 atau 3,14. Jika diameter dalam soal kamu dapat dibagi 7, maka kamu gunakan 22/7. Namun jika diameter dalam soal kamu tidak dapat dibagi 7, maka kamu dapat menggunakan 3,14. Nah, sebagai contoh soal, diameter 15 cm, maka diketahui adalah diameter 15 cm yang ditanya adalah keliling. Maka dapat kamu selesaikan keliling sama dengan V kali D. Nah, adik-adik, 15 cm itu tidak dapat dibagi 7, maka kamu dapat menggunakan V 3,14. Ya, jadi K sama dengan 3,14 dikali 15 cm. Nah, kita kalilah, susun ke bawah. 3,14 kali 15. 5 kali 4, 20. Angka 2 simpan. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Kamu tambahkan 0, 11, 1 simpan, 7, 4. 2 angka belakang koma, 2 angka belakang koma. 47,10 cm. Ya, baik. Kemudian bagaimana kalau yang diameter dia dapat dibagi 7? Nah, misalkan contoh soal kita buat 14 cm, ya. Diketahui diameternya 14 cm, ditanya adalah keliling. Maka kita jawab keliling sama dengan V kali D. Ya, tadi 14 cm dapat dibagi 7, maka kamu gunakan V-nya 22/7 kali 14 cm. 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44. Jadi, dengan diameter 15 cm, kamu peroleh kelilingnya 47/10. Pada saat keliling diameternya 14, kamu peroleh kelilingnya 44 cm. Ya, jadi ingat kembali mengenai V. Ya, jadi V 22/7 kamu gunakan saat diameter itu dapat dibagi 7. Nah, V 3,14 dapat kamu gunakan saat diameter kamu tidak dapat dibagi oleh angka 7. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga adik-adik mengerti dan memahaminya. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton video kakak dari awal hingga akhir. Sehat selalu ya adik-adik. Terima kasih.